بسم الله الرحمن الرحيم. Saya memiliki istri yang kemudian terlebih lagi ketika sedang haid, mudah sekali tersulut emosinya. Suatu ketika istri saya sedang bermasalah dengan ayah kandung dan kakak kandungnya hingga membuat mudiannya tadi itu kambuh, hingga saya pun mencoba menasihatinya untuk tidak terpancing emosi, tapi tetap tidak didengar, malah ikut dimarahinya. Dan tidak jarang kami jadi ikut bertengkar. Bagaimana cara saya untuk menasihatinya agar istri mau mendengarkan nasihat positif saya akan sikapnya? Dinasihati jangan pada saat emosi, akhi. Karena orang kalau lagi emosi, sulit untuk mengontrol semuanya. Tidak bisa menerima itu. Susah untuk menerima masukan. Jadi saran saya, jangan nasihatin pada saat dia lagi emosi. Jadi kalau pada saat itu lagi menggebu-gebu karena tidak ada gunanya, kita nasihatin pun cuma seperti lempar garam di lautan. Biarin aja sudah. Dia marah-marah, dia ngoceh-ngoceh, sudah biarin ngoceh. Dia sama tembok bicara, silahkan. Antum buat kopi, makan, baca buku, buka laptop, buat sesuatu yang positif. Nanti kalau tidak ada teman ngocehnya kan selesai. Daripada antum ribut, bertengkar, kalau itu hasilnya ya, cari kegiatan positif. Saya yakin teman-teman, coba praktekin. Kalau ada istrinya yang suka emosional begini, praktekin ilmunya nih. Kalau dia lagi marah, duduk, lihat mukanya, gitu. Itu saja antum buat. Tidak usah nyaut. Lihat aja mukanya gitu. Pas terakhir dia bilang, kenapa kamu liatin saya? Kamu cantik sekali kalau marah. Kalau lagi marah luar biasa cantiknya gitu. Sering-sering marah ya. Jangan terbawa emosi teman-teman. Laki-laki itu harus, orang Arab mengatakan itu khafifuddam. Khafifuddam itu suka bercanda gitu kan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, tapi bercanda positif ya. Jadi kata Umar bin Khattab, kami kalau di luar, kami seperti singa sedang menunggu mangsanya. Dan kami kalau di rumah, kami kembali seperti anak-anak. Saatnya antum membuat diri antum awet muda di rumah. Jangan di luar sudah susah, panas, keringatan. Di rumah buat tegang lagi, jadi masalah. Sederhana kan? Hadapi, lihat mukanya. Tenang. Ya duduk sebelahnya, buat kopi, dengerin sambil dia ngoceh, gak apa-apa. Insya Allah aman tuh. Hah? Benar gak? Yang ngangguk-ngangguk memang yang sudah pengalaman saja. Yang bujang-bujang malam ini gak ngerti apa yang harus dibahas gitu.